Ngam, jadi? Ha, cantik, cantik. Ngam, jadi, jadi, jadi. Assalamualaikum. Hari ini kita nak cerita pasal spray cordless daripada Total, bang. Spray cordless daripada Total. So, kita nak selesaikan dua masalah. Satu, cat yang warna putih, cat putih. Kedua, pakai spray. Kita nak tahu spray ni berguna ke tak berguna, boleh pakai ke tak boleh pakai. Okay, so first kali bila kita nak cat putih, ya, biasa kita dah sand, kita dah sand sampai 180 ataupun 240. Cabaran bila kita cat putih ni, masalah pertama, cabaran bila kita cat putih, kalau kita pakai sealer clear 10 kali ataupun 8 kali spray, barulah hilang urat-urat ni. Maksudnya kalau kita spray sekali dua kali, kita masih nampak background dia. Eh, so apa kita buat, apa aku cadangkan pada koma, pakai sealer. Eh, so white sealer ni, white sealer 1706. Okay, white sealer ni fungsi dia sama dengan sanding sealer, cuma sanding sealer yang biasa tu clear, yang ini dia warna putih. Dia warna putih, aku tunjukkan pada koma supaya koma dapat idea. Eh, dan hari ni kita nak spray pakai cordless spray, cordless spray, bang. Eh, so macam biasa kita bancuh, sukatan dia simple aja, bang. Simple, satu-satu. Tapi kalau koma dah biasa, kalau koma dah biasa, koma agak-agak pun boleh, ya, eh? Agak-agak pun boleh. So apa aku nak buat, aku kalau letak tina satu cawan, ya, sebab nisbah satu-satu, nisbah dia satu-satu, tina satu cawan. Koma ikut je step ni, mesti apa yang koma buat jadi cantik, ya, eh? Nak cat rumah ke, cat perabot ke, ikut je step ni. Eh, so yang ini aku letak satu cawan. Okay, so yang sealer putih ni 1706 ni pun aku letak satu cawan, 1706. Eh, so mula-mula kacau dulu, kacau, kacau, bagi dia sebati. Ha, bagi dia sebati. Okay, ada setengah-setengah brand dia punya bekas penutup kecil. So bila penutup kecil, kita tak tuang balik. Selalu kalau dia lebih, aku tuang balik dalam ni. Aku tengok ini kelebihan bila kita pakai bekas besar ni, penutup dia besar. So campurkan dalam ni, satu juga, satu campuran. Okey. Ni aku rasa dah cukup cair sebenarnya. Eh, sebab dah banyak kali campur-campur, campur tuang, campur tuang, ha. Dia dah jadi cair, jadi cair. So aku nak tambah sikit lagi. Ya, tapi kalau koma beli baru, elok pakai nisbah satu-satu. Satu-satu. Yang aku ni dah cukup cair. Dah cukup cair. Eh? Okey. So, dah cukup. Okey. So, dah campur. Apa kita buat sekarang? Kita kacau lah. Eh? Kita kacau. So, yang ni boleh letak kat belakang. Kita kacau cat ni. Ya, kalau boleh pakai stick kayu. Bagi sebati betul, eh, jangan tak sebati, bagi dia kita sebati betul. Macam koma kacau buat kuih lah, macam buat kuih, kuih. Macam buat kuih, eh. Kalau ada soalan nanti kejap lagi aku tengok, kejap lagi aku tengok, okey. Elok tadi panas, tiba-tiba pula dah tak panas. Dia kalau tak panas pun koma jangan risaulah. Leka ni, bila cat leka base ni yang aku pakai ni, dia memang cepat dry, bang. Very 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 fast dry. Nanti aku tunjuk berapa cepat dia punya dry, eh. So agak-agak dia dah sebati, baru kita masukkan dekat apa ni, cordless spray ni, cordless spray. Tapi sebelum tu, bagi koma yang tak biasa, tak biasa, disarankan koma pakai apa ni, keli katan punya penapis ni. The idea is that bila koma dah bancuh, bila dah bancuh, koma tutup bawah ni, bau tutup bawah ni, and then tuang cat dalam ni. So bila dah tuang cat dalam ni, bila lepaskan, make sure dalam 30 saat untuk cat leka, cat leka. Dalam 30 saat cat dalam ni habis. Eh, aku ulang sekali lagi. Tutup bawah ni, tuang cat yang dah bancuh tadi, okey. And then masa bubuh dalam bekas ni, masa bubuh dalam bekas ni, bila lepaskan, pastikan dalam 30 saat cat ni dah habis. Kalau 30 saat tak habis, makna dia kelikatan dia terlalu tumpat. Terlalu tumpat, ya. So kau kena cairkan lagi, kena cairkan lagi. So yang ini aku dah agak biasa, ya, aku agak-agak tadi pun aku rasa dah okey. So sebelum tu
kena cerita sikit lah. Ini daripada Siang Ho. Siang Ho. You know, you can see the entire body. My hat also can. Nah, hat penting. Putih and white. Okay. So, total ni macam biasalah. Yang ini daripada Siang Ho, Wang Heng Machinery. Ya, dia ada tiga kompartmen yang besar, yang penting, yang kau kena hadam. Pertama, is bahagian bahagian mesin dia, motor dia. So ini bahagian motor dia. So yang ini penting. Kalau boleh masa kau tengah bancuh cat yang ini keluarkan. Kemudian yang nombor dua is the battery. Battery aku rasa paling bagus is 4.0. 4.0 4AH lah. Kalau less than that aku tak pasti berapa banyak boleh cat. Aku dah try 4AH ni lama dan banyak boleh pakai. Dan last kali bang is bahagian depan ni bang. Bahagian depan ni yang akan menentukan betapa banyak dia pancut, dan macam mana dia pancut. So dia ada satu button dekat sini, this button. Okay, so button ni kita pasang dulu biar kita nampak sikit. Okay, now dia ada button plus and minus. So kalau button plus ni dia akan keluar banyak sikit, kalau ada button minus ni dia kecil sikit. Okay, so kebanyakan cat dia akan ada dua, ada tiga jenis semburan: vertical, horizontal dan bulat. So yang ini dia akan pergi vertical. Kalau kita nak tukar horizontal pun senang, senang. Jangan risau. Minta tolong kau share lah sikit. Ini kalau nak cat pagar rumah ke memang senang, memang senang. Okey, yang ini kalau tak silap aku 1.8. Paling cantik kalau dapat is 1.4, 1.5. 1.3 paling cunah. Yang aku punya 1.8. Okay? Kalau dapat tukar yang ini boleh tukar. And then yang ini bang. Yang ini. Kalau ini kau kena dengar betul-betul. Kalau untuk semua cat, tengok yang ni. Ni. Dekat sikit. So kalau macam ini, dia vertical. Kalau macam ini, dia akan spray horizontal. Kalau sengit, dia akan spray bulat. Sengit dia akan spray bulat. So kita tunjuk dekat sikit. So yang ini dia akan pergi vertical. So yang ini dia akan pergi horizontal. So yang ini dia akan pergi bulat je. Dia akan pergi bulat je. So kita tak nak buang masa ya, sebab nanti sekarang tak cukup masa, hari macam nak hujan. So aku memang suka buat vertical, bergantung kepada kita punya subjek. Bergantung pada kita punya subjek, apa kita nak pakai. Okay. Okey, satu lagi kau kena hati-hati. Kalau kau cat lama dan banyak, kena tengok bahagian depan ni. Kadang-kadang ada cat beku, cat beku. So pastikan ketat ni. So yang ini semua dah lock. So you are ready to go. So apa kita nak buat sekarang? Okey, kalau kau perasan ni, nampak tak ni? Can you see this? Yang ini, aku saja tak buang. Pasal benda baru Siang Ho bagi. Siang Ho. Korang boleh contact Siang Ho, Wang Heng Machinery bang. Wang Heng Machinery, complete set. Bila beli, dia sekali dengan mesin bekas dengan bateri lah, dengan charger. Charger tak ada, korang kena beli lain. Aku pun tak ingat. Aku kerja aku tukang review je. So, apa aku nak buat sekarang is aku nak spray. Aku nak spray dekat permukaan kayu. Yang ini aku dah spray tadi. Lapisan pertama. Aku nak spray yang ini dulu. Kemudian buangkan spray yang ini. Dan kita akan nampak perbezaan dia. So first kali, kejap. Is there any question? Okay, no question. Kau mendengar ke? Yang ini aku dah terangkan tadi. So ni thinner kita pakai. Thinner ni barang baik. So apa kita nak buat? Kita nak spray. Yang ini aku dah spray tadi, cuma terlebih sanding. Ini kita nak spray bahagian belakang. Okay, Nina, let's focus. Okay, so to make sure the audience have a very good view, I want you to follow my spray. Okay, you go over there. Nampak sampah ke? Tak apa. Okay, so cara nak guna dia senang aja bang. Aku pakai dua trigger lah. Macam sedap sikit. Sebelum spray, nak make sure permukaan ni tak ada habuk. Okay, so kita sembuangin je. Okay, bila dah ready, yang ini penting bang. Tengok Okay, Nina fokus You follow me. I will go to the right side. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, ni agak banyak. So bila agak banyak, kita kurangkan sikit. Aku patutnya test dulu. Sepatutnya aku test dulu. It's my mistake, eh. Don't worry. Biasa kita buat live memang akan buat silap sikit lah, kan. Tak ada hal lah tu, eh. Okay, follow me, eh. Nampak? Kalau dia tak cukup halus, dia jadi kurang cantik lah. Tapi yang ini kalau kering, sekejap aja ni. Sekejap. Nampak? Eh? Tambah atas sikit, tertinggal. Okay, so apa kita nak buat sekarang? Kita nak cat bahagian. Yang ini bukan cat, ya. Yang ini sealer. Okay, this is sealer. Ya, lepas kita sand, kita akan letak sealer. Sealer. Okay, now kita akan cat bahagian belakang ni. Okay, Nina, you go that way. You go that way. Macam mana aku nak tunjuk? Takpelah, terpegang sikit. Eh, terpegang sikit. Okay. So, kita akan spray sama juga. Kita akan, we will go vertical. Kali ni aku nak spray jauh sikit. Jauh sikit. Okay. Ready. Berbaloi lah, berbaloi. Ya? Kalau tanya aku sekarang, berbaloi. Memang senang kerja. Cuma cat aku ni terlalu cair. Terlalu cair. Kena tambah cat sikit. Tapi tak apa bang, dia ada teknik. Bila kita kerja mengecat ni, yang penting is teknik dia. Teknik, ha, teknik. So kita bagi dia kering sikit. Allah. Okay. Habis. Okay, tak apa. Kita fokus yang belakang ni. Nice. So kita dry agak tiba-tiba pula hari mendung, ya. Kita nak tunggu dia kering sekejap. Sambil kita nak tunggu dia kering. Sambil kita nak tunggu dia kering, aku ada satu benda nak tunjuk dekat koma. Satu benda. Ini bang, ya. Ini dia panggil epoxy carbon. Carbon epoxy. Ya. So apa aku nak buat? Kita dah letak epoxy, kita dah letak epoxy, kita dah sanding. Kita dah sanding, eh. So lepas sanding, last kali kita nak letak 2K. Cat 2K bang, cat 2K. Aku pernah tunjuk sebelum ni. So aku nak tunjuk sekali lagi. Mana wrap tadi? Where's the wrap? Wrap. I'll take the paper. Tak apalah, kita spray kat sini je. Spray kat sini. Okay, so you just focus there. So kita nak cat 2K bang. Cat 2K ni, kalau ikut yang aku cerita sebelum ni, teknologi dia lain sikit bang. Dia lain sikit. Dia macam pakai teknologi industri bang. Lepas kita spray tu, dia akan create satu layer yang baru, berkilat cantik bang. Berkilat cantik. Tapi cuaca kurang mengizinkan. Tapi sebab aku dah prepare barang, aku tunjuk je lah pada koma, eh. Tunjuk pada koma. Okay, yang ni tak kering aku rasa. Terlebih tina. Tapi tak apa, benda boleh alter. Benda boleh alter. Eh, okay, kita nak spray one side je. Okay, try to come a bit close nanti. Nina, I will go up here. Okay, try to follow. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Nampak dia punya pergi. Ini 2KPU bang, eh. 2KPU bang. Kau ada motor, kereta ke apa? Nampak. Nampak. Gila ba, gila. Gila, memang cantik. Ini letak kat. Ini motor Aprilia punya bang, eh. Bukan motor Eco Demak aku tu. Memang cantik bang. Memang cantik. Apa kau merasa? Cantik ke tidak? Ha? Cuba kau komen. Apa kau merasa? Tolong share lah bang, tolong share. Tolong share. Apa kau merasa? Cantik tak? Ya, ini epoxy peringkat tertinggi lah bang. Lepas kita letak epoxy carbon fiber, kemudian kita spray 2KPU. So apa kita nak buat sekarang? Kita nak biar dia kering. Kita nak biar dia kering. Eh? So lepas dia kering agak ada 3 hari, kita akan send balik lah. So proses ni nanti bila nak pasang kat motor, kita jumpa owner dia. Kita jumpa owner dia. Tapi memang cantik bang. Memang cantik. So kita ketepikan dulu. Ya, kita ketepikan dulu. Kau ada soalan ke? Ada soalan ke? Hold this. Okay, so yang ni tadi dia terlebih tina. Ya, terlebih tina. So dia tak kering lagi lah.
tak kering lagi. Silap jancur, silap bancur. So make sure bila koma koma nak bubuh ni, koma aku tambah tambah cat sikit lah, tambah cat sikit. Dia biasa bang, biasa kalau live buat silap tu biasalah. Okay, selalu apa yang berlaku ialah bila aku tak habis pakai, bila aku tak habis pakai, apa aku buat, cat ni aku akan tuang balik. Aku akan tuang balik. Ya. Yeah? So jadi aku punya sukatan tu dah lari sikitlah. Sukatan tu dah lari. Ya, yeah? Tapi tak apa, kali ni aku nak adjust balik. Kali ni campur, kita tak payah campur tina. Tak payah campur tina. Kita nak bagi dia pekat sikit. Nak bagi dia pekat sikit, ni dah cair sangat, cayor sangat. Silap, silap. Ya. Yeah? Nervous pun ada. Lama tak buat video bang, sibuk. Sibuk sikit. Ni pun macam cair sikit lagi lah. Macam still cair lagi. Tapi tak apalah, tapi tak apa. Tapi yang penting kau dapat idea fungsi untuk apa ke nama ni? Spray gun ni, spray gun punya fungsi bang eh. So simple je bang nak handle dia, tapi paling penting spray gun ni is bila kita dah pakai nak cuci dia. Aku rasa yang tu paling penting, yang tu paling penting. So we try on this. Okay, so kita tengok sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Okay, good. Hujan eh? Korang tolong share lah, tolong share, eh, tolong share. Ini last, last aku demo. Tolong, tolong share, tolong. Okay, satisfying, satisfying moment. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cat ni cayor lagi, cat ni cayor lagi. Kena tukar cat lah, kena tukar cat. Okay, so aku nak kurangkan sikit dia punya ni. Kita boleh adjust dia, semburan dia. Aku nak kurangkan sikit. Baru kita spray. Ya, baru kita nampak dia okey sikit lah. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, ngam. Ngam. Ini ngam bang. Ini ngam. Ha, ini ngam. Eh. Okey, ready? Oh, hujan lah. Tapi ni still cair sikit lah, cair sikit. Dah habis. Okay, benda dah habis, benda dah habis. Tapi kau mahu dapat idea dia, kalau kita nak cat putih, kita pakai dulu sila putih. Dengar baik-baik, sila putih. Kalau pakai sila clear, boleh. Ya, tapi kemudian, bila kita nak cat warna hitam ke, warna putih juga ke, warna coklat ke, warna emas ke, dia jadi lambat nak cantik sebab ada corak-corak kayu dan juga warna kayu yang asli. Tengok. Okey tak? Okey. Waalaikumsalam, waalaikumsalam baru yang join. Okey, yang ni dah kering. Tengok, dah kering belum? Okay, this part dah kering sikit. This part belum. Okay, this part dah kering sikit. Dia kering sikit. So, apa aku akan buat is aku nak sand sikit. Yeah? So, aku nak tunjukkan pada koma supaya koma dapat idea apa guna sila putih ni. Apa guna sila putih ni. So, cuma aku nak cepatkan kerja. Aku akan pakai spray warna. Spray warna. Okay, kita akan pakai beberapa warna. Ini warna apa dia? Merah. Okay. So kita nak spray warna gold lah katakan. Ya, yeah, kita nak spray warna gold.
So tinggal lagi pasang. Okay. So kita nak spray warna gold, dia lebih senang. Tak payah spray banyak kali. Ya, yeah, tak payah spray banyak kali. Even kalau kita nak spray warna merah pun, dia lebih senang. Ini aku tengok kelebihan kita pakai sila putih. Kadang-kadang orang tanya aku macam mana nak cat putih. Solusi dia ialah sila putih. Cantik, ngam. So aku rasa itu je. Aku tengok kau ada soalan ke apa ke daripada koma. Berpinor mata. Okay, ada soalan ke? Ada soalan ke? Aku nak ambil soalan sebelum clearkan. Tapi aku harap koma dapat faham lah pasal spray cat tadi. Ya, minta tolong kalau koma tak ada, tak keberatan, tolong kongsikan video ni, share pada sahabat-sahabat kita yang memerlukan ilmu ataupun nak tahu pasal spray cordless daripada Total, daripada Mr. Siang Ho. So aku setuju untuk hari ni, daripada seorang tua yang baru ketemu hobi bah, atau ada soalan, berapa spray cordless tu? 200 lebih bang, spray cordless tu 200 lebih. Boleh contact Siang Ho daripada Wang Heng. Betul lah, hari nak hujan. Biasanya cat leka ni bang, sekejap je bang. Usha polis. Tu geng tak apa bang, geng tak apa. Apa ni, biasa kalau leka dia sekejap je, dia sekejap. Tapi sebab bila dia ada cuaca kurang cantik, hujan, yang tu dia jadi kacau sikit lah. Dia kacau sikit. Okay, so yang ini, yang cordless spray ni, kalau kita tengok, so aku dah terangkan tadi, so hari ni aku cerita pasal cordless spray ni daripada Total. Yang ini daripada Wang Heng Machinery lah. Wang Heng Machinery. Simple aja bang. Bateri 4Ah, sekali spray, jalan. Cuma finishing dia lah. Kalau boleh dia punya nozzle depan tu cari yang halus sikit. 1.5 ke 1.8. Aku tak pasti aku punya berapa. Lupa nak check. Tapi aku rasa kalau dapat 1.4, 1.5, just nice. So dia keluar cantik. Campuran cat aku tadi pasal terlebih tina. So tina pun aku dah ada sekarang. Jadi kalau kau mencari tina yang bagus, yang aku punya ni bagus lah. 2.5 kilo, biasa orang jual 2 kilo kan. Ini 2 kilo ke 2 liter, yang ni 2.5 bang. 2.5, dia lebih sikit. Kalau beli tina ni kena dengar baik-baik. Kalau beli tina, cakap dekat hardware tina panas. Setengah tina tu fungsi dia bukan untuk campuran cat. Dia semata-mata hanya untuk cuci-cuci, lap-lap. Itu fungsi dia. Tapi kalau tina untuk campuran cat, dia kena panas. Tina panas. Kalau korang tak hati, korang ambil je aku punya. Senang. 2.5 kilo. Jadi cuaca pun kurang nak cantik sikit nak tunjuk korang. Tapi aku harap korang dapatlah faham macam mana penggunaan Total. Kalau tanya aku, beli berbaloi. Senang. Korang nak pergi cat sana, cat sini, senang. Semua pakai bateri bang. Sebab kalau pakai kompresor macam aku pakai, kalau dekat studio okey lah. Tapi kalau dekat rumah, susah sikit. Sekarang kita nak angkut kompresor, kan? Mungkin nanti aku buat satu lagi video, aku spray kapur. So, satu lagi aku nak tunjuk yang tadi, pakai 2KPU bang. 2KPU, memang cantik bang. Memang cantik. Lepas ni aku nak buat untuk motor, untuk kereta bang. Ini, epoxy bang. Ini motor Aprilia punya bang. Nampak? Korang nampak dia punya kilat tu, lain macam bang. Asalnya dia buat dah okey. Cuma masa dia gosok tu, dia jadi tak rata. Dan masa dia salur epoxy tu pun kurang tepat ke aku rasa. So apa aku buat? Aku ambil balik, aku buat balik. So aku buat balik, cuma setengah bahagian tu dia macam dah crack. Yang tu aku tak boleh buat apa-apa lah. So lepas ni, proses dia sand balik, baru kita spray balik 2KPU. Nanti kalau jadi korang tengok lah motor dia merelit ke tak merelit. Aku setuju untuk hari ni. Moga korang dapat manfaat daripada seorang tua yang baru ketemu hobi bagi. Korang tolong share. Assalamualaikum.